Alhamdulillah masih ada rezeki kita ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Balam Hunter guys ya. Jumpa lagi bersama Balam Hunter. Kembali kita ke sawitan guys ya. Sawitan ini sekarang semakin banjir guys. Airnya makin besar. Sampai masuk awal jalan kaki. Oke guys ya. Ini saya mau cerita sedikit guys. Sebetulnya sepeda motor saya habis hilang guys ya di sini. Saya parkirkan tapi hilang. Diambil orang guys ya. Ini guys jalannya guys ke berair. Lihat ya. Supra X, mana tuh ada yang jumpa guys ya. Supra X 125 BK 5791 SG. Oke guys ya. Nanti ada yang jumpa sepeda motornya. Bisa dihubungi langsung Balam Hunter guys ya. Dia Supra X 125 guys. Tahun 2000 berapa ya? Oh, tahun 2010 ke atas lah guys. 2009-2010 gitu lah. Guys ya. Mantap ada yang jumpa kan. Sekitaran mungkin dia sekitaran bukan hilir aja itu guys. Mungkin dari Dumai Bagan Batu terhit lah guys ya. Dumai Bagan Batu ataupun Menggala paling jauh itulah Bangkok gitu aja paling jauh mungkin. Oke guys, tak perlu panjang lebar. Oh sebetulnya udah panjang kali dan lebar kali guys ya. Lanjut aja, jangan lupa like, comment dan subscribe guys. Mudah-mudahan kita beruntung hari ini guys ya. Kita lanjut. Wan guys. Sangka guys. Terus lumayan lah. Kan? Kelempar langsung dibuat. Oke. Tetap lanjut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yes ya. Saya still main ya. Lihat sedia. Kalau satu onnya lebih lah. Satu on ya kan. Mudah-mudahan lebih satu on. Untuk lurnya kita bersama curut guys ya. Curut warna merah guys. Bijit ini guys, curut ini guys. Oke kita lanjut guys. Terus saya satu on lebih. Oke. Oke kita lanjut.
ko angkat yan kamilis. Sa angkat, serius. Kaya nagbuhang nga. Dabuha sa buhang. Sama kayak tadi. Rasa kalau satu setengah ada. Sama kayak tadi guys. Bang-bang aja besar semua. Mungkin rasa kalau satu setengah juga ada. Ya kan langsung ada satu setengah gini. Oke lagi selanjutnya. Saya gunakan berudunya Bang Yan Caster guys. Mau angkat serius. Emang kalau rezeki itu guys. Nggak usah banyak cerita lah kalau udah namanya rezeki itu. Kita lanjut guys ya. Mudah-mudahan bisa beruntung lagi ya. Motor guys. Ukuran lah bandal mendam tulis kecil bandal modelnya lah ini yang kan satu setengah lah elek konsumsi lah satu setengah ini hitam nih guys agak hitam turun negro gini satu ini satu setengah mungkin ada lebih kurang sama habis ya kalau kurang kayaknya nggak mau guys paling lebih lah ya kita lanjut. Dari situ kan ke arah jogi kalau gue setengah on mungkin. Oke lanjut rekod lah ini.
Kalau ini 1 gram paling ini guys. Hah, kecilan. Mati tapi udah. Nah. Matanya. Telak. Coba kita hidupkan lagi ya guys ya. Si hidup di sini. Kita tulis lagi deh. Wih, masih guys. Lepas deh. Ah, lepas juga akhirnya guys. Oke guys ya. Langsung kena kotorannya. Yang besar. Coba guys ya. Astaga. Bure ini guys ya. Pinjam aku tadi umpan dia guys ya. Umpan bure. Nah, dapatnya kocolan. Paling 1 gram. Oke, lanjut. Oke guys ya, terima kasih guys. Kita tutup untuk hari ini guys ya. Besok kita lanjutkan lagi karena hari pun sudah sore guys ya. Ini sudah jam 5 guys, bisa lihat di situ guys ya. Jam 17.10. Berarti jam 5 lewat 10 guys ya. Kita pulang. Alhamdulillah hasil kita ada setengah goni, mungkin kalau 5 kilo lebih kurang guys ya. Ukurannya tadi gitulah, bisa Anda lihat guys ya. Untuk ukuran untuk ekornya mungkin banyak itu guys, terasa kalau 10 ekor ada itu. Oke, terima kasih, kita pulang nanti untuk hasil akhir kita buka di rumah ya. Oke. Alhamdulillah guys, ini hasil kita guys ya, kita udah pulang ke rumah, dapatnya setengah goni guys, setengah goni asli guys, dapatnya setengah goni, cuman tiba ada sebagian nggak segila guys ya. Panen lagi kita guys, cuman di size nya agak kecil-kecil ini guys ya. Paling besar mungkin paling besar 1,5 mungkin ya kan. Gak banyak konsumsi semua lah, ada enak-enaknya lain ditumis ya kan. Oke guys ya, terima kasih guys ya. Alhamdulillah masih ada rezeki kita ya guys ya. Alhamdulillah. Panen besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 13 ekor guys ya. 13 ekor hasil kita, mungkin kalau 5 kilo lebih kurang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.